Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dulung Ramadana di channel kita Wong Tau TV. Kali ini saya akan mereview dari produk Advent ES010 warna ungu. Kita akan mereview gunanya apa sih ya, spesifikasi sense W75 ya, segangan ini pengeras suara trans, ini ada katanya ada bluetoothnya, cuman kok di sini tidak tertulis ya. Coba kita review, kita coba buka. Kemarin katanya ada bluetooth, cuman gak ada tulisan bluetoothnya. Ini kita buka, ini kita buka. Ada charger. Kita taruh ungu warnanya, guys. Ini ada buku panduan. Ada fungsi tombol ya. Baca kecil. Ini ada nota, mau ada saya bacakan di sini ya. Fungsi utama mendukung format musik MP3, mendukung Bluetooth untuk bermain musik, juga dengan fungsi handfree, mendukung fungsi FM dengan fungsi USB TF, dengan fungsi line in, support MP3, MP4, ponsel dan komputer untuk memainkan musik. Jadi ini bisa di Bluetooth, guys. Tapi kok di situnya nggak ada tulisannya? Ini saya akan coba dihidupkan dulu. Bluetooth man. Nunggu ya, sama saya juga nunggu lama banget, nggak ngomong-ngomong. Sekarang saya coba, guys. Jangan diketawain ya, HP saya Asus. Ini sekarang saya coba sambungkan Bluetoothnya. Ini biarkan. Kalau dia sudah ngomong Bluetooth is noise, coba. Ready mode. Nah, ini caranya, ini tandanya siap dimasukkan memori atau flash disk ya. Memori ini, flash disk. Cara menghidupinya ini, cara matiinnya ini. Ini modenya. Ini saya coba modenya lagi. Audio input. Audio input ini ya sama. Audionya. Kalau berarti tadi itu FM-nya apa? Radio. Coba sekali lagi ya. Bluetooth now. Nah, Bluetooth is now. Ya, berarti bluetoothnya udah hidup. Sekarang gantian ke bluetooth HP nih ya. Ini bluetooth HP-nya saya hidupkan. Bluetoothnya saya hidupkan ya. Sekarang sudah saya hidupkan. Wifi-nya saya hidupkan juga karena ini tidak ada paketannya, guys. Sedih sekali. Sudah dapat wifi. Ya. Lihat kan enggak? Dari perdana 17. Shh, jangan ngomong-ngomong. Nisa Sabian. Coba ya. Coba ya, sudah keluar. Sinyalnya menjadikan ini sudah keluar. Coba
Tidak di sini, guys. Ini. Dengar ya? Buat kan? Ini bisa ya, bisa sini, bisa sini ya. Syaratnya gini, guys. Jadi kalau kalian sudah mengaitkan ke satu antar satu ini ya, ketika ini hidup ya, ini hidup, saya lupa matikan tadi ya, ini hidup, jadi dia ngaitnya ke sini. Tapi ketika ini saja yang hidup ya, karena dia kalah, karena dia baru gitu kan. Ya, biasa kalau sekolah juga kan, anak baru sama anak lama, anak baru itu kan kalahan gitu kan. Ini ceritanya seperti itu. Jadi ini yang udah lama, ketika hidup sama-sama hidup, jadi dia dulu yang nyambung seperti itu. Ini bisa kita coba ke lainnya. Nih ya. Nah, ini akun saya diklik ya. Kalau kalian belum subscribe, di subscribe, klik di subscribe ya. Kemudian ini misal ya, saya contohkan suaranya ini aja, Ustadz. Berat. Maklum Levi tadi kayak gini, mungkin belum bayar Levinya. Saya lupa. Ini udah tanggal berapa? Jadi ak suara kan di sini. Oke guys, ya. Jadi untuk ini ya, murah. Harganya murah, sangat murah. Dan ini bisa kalian pakai ya. Misal kalian ya lagi musikan pakai HP, tentunya kan kalau kalian pakai handset, pakai ini kan deketan ya HP-nya. Kalau katanya radiasi gitu kan, ini taruh aja HP-nya sana ya, pakai ini ya. Juga keuntungannya ketika kalian pakai ini ya, speaker HP kalian ya rusaknya agak lama. Enggak, bahkan enggak kepake karena dia masuk ke sini ya. Jadi speakernya awet gitu kan. Jadi ini juga bisa nelpon ya. Jadi kalau nelpon tapi suaranya keras kemana-mana ya, nelpon dengan musiknya semua bisa. YouTube, kalau kalian suka streaming YouTube ya, bisa kalian keraskan. Kalau kalian mau dengerin ini misalnya ya, terus pakai ini ya, kalau kalian pengen ya yang seperti ini, yang beginian, ini namanya Advent, produk dari Advent ES010 ya. Ini ya bisa kalian datang ke gereja kami ya, Perdana 17 sel gitu kan. Bersahabat dengan kami, banyak untungnya ya. Kalian bisa dapat ya bonus, bisa dapat lain sebagainya. Pokoknya setiap harinya kami ada bonus. Oke guys, semoga bermanfaat ya. Kalau nggak bermanfaat ya nggak apa-apa ya. Terima kasih sudah ditonton ya. Dan saya berharap semoga bermanfaat ya. Kalian yang ingin speakernya tidak cepat rusak, bisa kalian pakai ini. Ya. Terima kasih ya. Saya Dungo Madana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.